Halo semua, balik lagi kali ini nyobain yang baru lagi. Ya, ini menu spesial Ramadan banyak banget ya fast food fastfoodan. Enggak ini ya, enggak jauh-jauh lah temanya Ramadan pasti kan. Ini ya kalian udah bisa lihat lah dari logonya McD. Mereka ngeluarin menu baru ayam gulai yang kembali lagi. Dulu sempat ada deh kalau enggak salah beberapa tahun yang lalu ya atau tahun kemarin deh. Dan baunya tuh mantep banget bau gulainya. Ah, gila ini mantep. Dan karena ini masih pagi, jadi nggak bisa pakai kentang. Kalau pakai kentang, enak bisa buat cucuan kentang ya guys. Jadi cuma dapatnya yang pakai nasi. Masih di bawah jam 11, lucu sih sayangnya McD. Kalau bisa kentang 24 jam kan sebenarnya enak ya. Jadi beli yang pakai nasi. Dan yang uniknya dapat minumannya juga yang limited edition loh. Ini fruity rasa kokoa pandan guys. Gak tau kenapa limited edition disebutnya ya. Mungkin karena nggak dijual di pasaran juga kali. Spesial buat di McD aja kali ya kan. Penasaran sih. Ini bisa pilih kan, asal McD bisa mau pilih ayam yang spicy atau yang spicy, yang crispy. Jadi ini pilih ayam yang spicy tadi. Semoga benar sih kasihnya. Kadang McD kan suka salah juga. Jadi penasaran, langsung kita cobain ayamnya lah ya, sama bumbunya, nasi belakangannya deh. Nih guys. Panas. Bumbu gulai mantap. Berani sih ini nasi bumbu gulainya. Sayangnya enggak bisa pisah sih. Ini beli drive thru dikasih langsung kayak gini. Panas banget guys. Kalau bisa dilebihin gitu kan, pakai cup dia kan bisa cocol di rumah. Kalau kalian beli takeaway sebenarnya bisa dibuat sore lah gitu, buat makan berikutnya gitu kan. Gimana panas banget. Gak tau ini ayam yang panas atau kuahnya juga yang panas guys. Kuah gulanya sih bagus nih. Kayak kuah gulai yang kayak kalian beli di makanan Padang atau di mana gitu. Mirip-mirip. Lupa tadi request ayamnya, tapi untungnya dada tulang sih, tapi lumayan gede juga. Overall ini enak nih, cuma panas banget ayamnya yang masih hangat atau apa ya. Kuahnya juga panas kayaknya nih, mantap ini guys. Coba bisa dikasih di cup ya. Ini ya. Oh ya, kalau yang panas satu harganya itu 42.000 yang medium ya, tapi nasi tetap kayak nasi Happy Meal sekarang. Kalau pakai kentang paling mahal tuh. Ini ayamnya spicy tapi nggak pedas-pedas sama sih sekarang kayaknya. Ini guys. Cuma sayang ini sih sausnya nggak dipisah. Ini kalau sausnya dipisah bisa minta lebihan mungkin. Buat pakai nasi udah enak guys. Dan nggak ada bleber-bleberan juga nggak tuh. Memang pas di ayamnya. Di shake-nya sih mantep banget ini. Panas. Panasnya sih gak nahan. Kayaknya kok bisa dapet di cup ayam bumbunya dipisah, jadi bisa makan cocol guys. Sayangnya gak bisa dicocol jadinya. Soalnya gak ada lagi di bagian bawahnya guys. Ini lumayan unik sebenarnya rasanya. Gulanya mantep, gurihnya dapat, pedas manisnya dapat, yang nggak manis manis tapi gurihnya pas nih gulanya. Kayak bumbu kalian beli bumbu jadi instan khusus di pasar gitu lah ya. Ini overall mirip. Gue take away mungkin bisa minta request, mungkin enak nih. Kalian beli bumbunya buat makan yang lain. Kayak sama ada menu baru yang McLaren, mereka collab sama Hershey ya. Nanti kita cobain di post credit yang di belakangannya setelah selesai nyobain ini semua guys. Ini enak banget, tapi panas. Mantap banget sih, apalagi McD ini di yang lokasi baru, kalian tau lah dimana. Lumayan, daerahnya lumayan panas sih. Kalau makan McFlurry itu pas banget ya. Nah, bisa kalian dengar ya suaranya. Banyak moge-moge lewat. Nah, tuh, moge lewat kan. Biasa kawasan yang kalian bisa ngerti lah dimana kalau weekend banyak moge. Ini usaha 1M berjalan guys. Godwing Honda. Kawasan yang seperti negara baru. Enak guys, sayang.
Nasinya kecil banget sih. Nasinya lucu sih. Ukuran porsi Happy Meal punya ini. Enggak tahu kenapa McD sekarang medium kayak gini ya. Enggak tahu kalau large-nya. Nasinya pada digedein juga atau enggak. Ini sayangnya enggak bisa, enggak ada bumbunya, guys. Kalau ada bumbunya ini enak banget loh. Nah, overall nih kalau buat nasinya enak nih. Kalau kalian bisa beli bumbunya ya, pakai beli nasinya dulu, lumayan enak, guys. Gue kebalik. Kalau di sini ayam yang panas, tapi nasinya enggak. Oh lucu ya. Kalau tempat lain, kadang nasinya yang panas, bahkan sampai melepuh makanan mengepul itu. Ini enak sih nasinya, jadi tinggal hap, nggak panasan mulut. Cuma dagingnya yang hangat. Daging ayamnya lebih panas banget dibanding nasinya. Dan nasinya panas, kenceng nggak, guys? Oke, kita lanjut ke ayamnya. Harus sudah agak dingin. Nggak terlalu sih, masih panas juga. Ini makanya dipakai dua jari aja, guys. Panas banget abisnya. Tiga deh, tiga jari nyuk ngambilnya, guys. Panas banget abisnya. Mantap sih ini, ayamnya yang spicy dapetnya bener. Kulitnya agak kemerahan tuh. Nih, Dia bumbunya nggak yang keasinan kayak di bumbu rendangnya KFC itu ya modelnya ya. Ini dia pas buat disiram di ayam langsung. Di nasi juga mungkin lebih pas lagi sih, lebih enak aja. Kalau di yang KFC punya, ayam rendangnya bumbu itu mesti dikocekin di nasi. Gak lah kocekin ya, dicampurin nasi gitu baru berasa pasnya gitu. Kalau nggak asin banget itu. Kalau ini enggak sih, tapi panas banget. Gila. Ngepul guys. Gak bisa cepat makan ini. Panasan ini banyak yang ini ya, komen yang menu yang selalu dinanti gitu di mana-mana. Ternyata bumbunya memang benar sih, nggak salah ini bumbu gulanya tuh pas banget, masuk aja gitu buat ayam spicy, ayam crispy aja. Kurang. Wah. Gila ini. Oke lah, benar lah. Worth it lah. Nggak heran nih banyak yang pada ini. Ya mungkin ya itu saran kalau kalian beli, minta bisa. Jadi bisa kalian cek buat makan malamnya atau sore ini gitu ya, nggak langsung makan kalau kalian beli banyak. Mungkin kalau beli yang pamer ya, pamer 5 atau pamer 7 dipisah kali. Soalnya mereka nggak ada opsi buat beli bumbunya doang, guys. Udah mulai dingin nih, tinggal bagian tulang-tulang, dada tulang. Jadi gak ribet makannya, guys. Masih agak lumayan hangat sih. Bumbunya sih mantep ini, sampai ke sela-selanya nih. Cuma sayang. Selesainya baik banget. Ini overall worth it lah. Gak heran baik yang pada nanti gitu ya. Oke, guys, mungkin itu ya. Nanti mungkin endingnya mau cobain si McFlurry. Oh, minumnya fruity. Ini cepet banget, gak dingin ya malah. Kan saking panasnya kali ya. Bukannya agak susah, guys. Padat banget tutupnya. Ya.
Enak. Ini kayak ada wangi. Oh, pantesan dia. Ini rupanya teh apple sih basicnya. Tapi katanya kokoa pandan. Ada katanya ada rasa apelnya gitu komposisinya teh apple. Pantesan ada wangi-wanginya yang khas, yang kayak agak asam-asam apel gitu, guys. Enggak heran sih. Cuman kok sempat agak bingung pas diminum. Overall tuh, nanti abis ini kita mau nyobain McFlurry ya, guys. Sampai ketemu selanjutnya di ending. Oke, guys, ini ya kita mau cobain si McFlurry yang collab sama Hershey. Gak tau deh mereka bikin collab atau gimana sih namanya kok kayak gitu. Dan ini yang pakai yang kram, Choco Kram. Ada yang pakai with apa tadi ya? Kayak yang kayak sejenis kayak Oreo gitu, namanya apa tadi lupa. Karena penasaran sama kramnya, semoga kramnya pakai yang coklat Hershey gitu ya. Enggak agak melted kan, memang di daerah sini panas banget. Misalkan silaunya di belakang. Langsung aja kita cobain, guys. Cepet banget meltednya, udah jadi kayak air. Wow, iya benar. Ya. Coklatnya mantap, guys. Wangi coklat itu beda banget, enggak kayak McFlurry coko biasa sih. Mantap sih ini, unik. McD gak pernah salah sih McFlurry memang. McFlurry dia tuh selalu khas, memang unik-unik semua. Oh, ini mantap sih. Segar banget, panas-panas di sini. Oke, enggak salah ini, guys. Pas banget buat dessertnya ini, guys. Oke, ini mau nikmatin dulu deh. Sekedar endingnya kayak gini ya. Nyobain. Ini mau langsung dinikmatin ya. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.